Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jalisha Channel. So dalam Jalisha Channel kita ada segmen baru iaitu belajar bahasa. So sebelum ni kita dah belajar lorat atau bahasa negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, antaranya adalah Pahang dan juga Sarawak. So hari ni kita bersama-sama akan belajar lorat atau bahasa Kelantan. Jom kita tengok. Okey semua, so hari ni kita akan belajar bahasa Kelantan. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe channel ni. Siapa yang dah subscribe, terima kasih. Tolong like, tolong komen dan share video ni. So kalau contohnya kami ada salah cakap ataupun perkataan atau ada benda yang kita salah sebut, tolong minta maaf dan tolong komen kat bawah dan betulkan ayat kami. Okey? So hari ni, dalam bahasa Kelantan kita akan belajar dialek ataupun bahasa Kelantan dengan kawan saya juga. So kita jemput Mat. Okay, bos. Assalamualaikum, bos. Duduk. Okay, so Mat ni, saya pernah bekerja dengan dia sebelum ni. So, dia berasal sebenarnya saya rasa daripada Terengganu. Ya, betul. Tapi dia pindah randa. So, kita akan congkil siapa Mat ni. Dan juga, kita akan belajar bahasa Kelantan dengan dia. Sebab saya tahu dia pandai dalam bahasa Kelantan sebab dia pernah belajar dekat sana. Okay, Mat. Okay. So, kenalkan diri dulu, Mat. Okay, nama hamba Muhammad Saifuddin bin Kamarudin. Berasal dari Ganu. Okay, so macam mana kau cakap aku kau pandai dialek Kelantan kan? So macam mana dapat dialek Kelantan? Maksudnya, macam mana kau belajar dialek Kelantan? Sebab last sebelum datang Selangor ni pun, duduk Kelantan dulu. Duduk Kelantan, maksudnya kau sekolah sana ke membesar kat sana? Sekolah sana, tak adalah membesar sana. Pindah randa 5 tahun sekali pindah. Pindah 5 tahun sekali maksudnya, daripada mana ke mana tu? Daripada lahir sampai sekarang. So asal kau? Asal Terengganu dekat? Terengganu, Kuala Berang, lepas yes. Tu? Lepas tu baru pindah randa, Kedah. Lepas Kedah 5 tahun? Dah Kedah 5 tahun. Lepas tu, Sabah 5 tahun juga? Ya. Lepas tu, baru Kelantan? Lepas Sabah, JB, lepas tu Kelantan. Oh, okay. So, Terengganu, Kedah, Sabah, Johor dan Kelantan. Yes. So, dalam 5 negeri ni, mana bahasa yang paling kau rasa kau paling ingat sampai sekarang? So kau boleh cakap Sabah juga lah kan? Sabah sebab dah lama lagi. So lah. Kecil-kecil so macam tak dapat nak ni lah. Oh, okay. So tapi bahasa Kelantan yang rasa kau paling. Ha, betul. So hari ni aku nak belajar bahasa Kelantan dengan kau. So sebab aku rasa banyak orang yang memang tahu bahasa Kelantan, basic Kelantan. So hari ni kita akan belajar dan kita kupas dari Kelantan. Tunggu lepas ni. Okay. A few minutes later. Okey semua, so hari ni kita akan belajar bahasa Kelantan. So perkataan pertama, Mat. Bahasa pertama kita belajar ambo. Ambo, ambo ni maksud dia? Ambo ni macam saya, aku. Oh, saya ambo. Oh, ambo, okey. Ataupun orang guna kawe. Kawe? Ya. Yeah. Oh, ambo ataupun kawe adalah saya atau aku. Ya, yeah, betul. Okey. Nombor 2? Nombor 2, demo. Demo. Oh, demo lagi tak suka mula. Demo lagi tak suka mula. Tak berani kerana tegak. Ya, betul. So, demo ni maksudnya? Demo ni kamu. Oh, kamu ataupun? Kamu, awak, kau. Oh. Atau biasa aku dengar orang panggil, pakai apa? Kataan, kalau panggil awak ni? Mu. Yes, mu. Mu tu macam pendek sangat kan. Macam just borak-borak tu boleh lah. Macam demo ni, dia formal sikit. Demo duduk mana kan? Macam tu. Okay. Nombor 3? Nombor 3, kita belajar lagu. Lagu ni macam... Lagu pun nyanyi ke apa? Bukan lagu. Betul lah. Dia ada lagu. Tapi, dia guna untuk... Macam mana cakap lah? Macam lah. Macam mana? Lagu tu maksud dia macam. Oh, maksud lagu tu macam. Ya, betul. Oh, lagu macam. Demo buat lagu mana? Oh, lagu mana? Lirik tu. Oh, ni faham. Peh. Ada peh. Peh. Nombor 4. Peh ni faham. Nombor 4, kita belajar guano. Guano ataupun lagu mana? Tu macam mana? Oh, guano ni bukan bahasa Terengganu ke? Tak tahu. Tak, bukan. Kan, guano bahasa Terengganu kan? Guano. Orang Gano pun guna. Gano juga sama. Sama juga. Sempadan kan? Haa, betul. So kalau guano biasanya kalau perkataan ataupun ayat orang nak buat ayat untuk guano macam mana? Macam
Guano demo lo ni bagi dia dok. Oh, okey. Nombor 5 ke dok? Nombor 5. Okey. Nombor 5 learning. Learning tu macam sekarang. Bukan learning. Learning tu dengan sorry. Kita learning kalau kata learning. Oh, learning. Ha. Oh, learning. Oh, learning mak aku nak dengar. Learning biasa orang kata. Jadi macam sekarang lah. Oh, sekarang ni tengah buat learning, apa? Learning kita tengah shoot filem. Oh, okey. Next. So, tak ada tu tak ada lah. Tak ada? Tak ada. Maksudnya tak ada. Sama je lah. Cuma O dengan I je lah. Ya, lebih kurang. Dalam bahasa Malaysia betul? Kalau, tak ada. Kalau orang Selangor dengar pun boleh tak faham dia. Tak ada. Salah. Oh, okay. Next. Next, gapo. Gapo tu apa? Gapo. Ya. Gapo biasa orang dengar juga orang cakap gapo-gapo ni sekarang. Ha, gapo. Gapo dia umur. Gapo dia umur ni. Datang. Datang dulu. Tu Terengganu. Oh, salah. Oh, bukan ni. Bukan Nanang. Kalau ni, kalau Kelantan, bagaimana? Kelantan. Apa ni? Kalau macam contoh Natang tadi tu, kalau Kelantan. Natang. Nate. Oh, Nate. Ha ni kalau Ford Emok kena ni lah jenis latihan jauh pasir. Jauh pasir ni memang latihan yang berkutuk orang ni. Kita buruk sungguh dia apok latihan buruk. Latihan hanya kau. Kita belajar. Sebab biasa dengar orang Kelantan cakap. Tak, bukan macam tu. Ni belajar. Okay, biasa dengar orang Kelantan cakap. Kadang kita daripada negeri lah ya. Contoh Selangor. So bila kalau contoh dapat. Biasa kalau kat Selangor ni. Kita selalu pergi kedai makan banyak kedai Thailand. Ataupun kedai Siam. Dan juga. Kedai Kelantan, so majoriti jual tom yam ya, saya tahu dengan bakar-bakar apa semua. So majoriti dia orang akan cakap bahasa Kelantan. Walaupun kalau kita pergi sana dia akan tanya bahasa Kelantan. Ini apa kan? Tak. Contoh kalau dia kata natem, kita tak faham eh. So kita belajar. Betul. So itu motif dia. Betul. Okey. So perkataan seterusnya. Seterusnya kita belajar gapo. Gapo. Gapo ni macam mengapa. Gapo. Ha. Gapo dah tadi. Dah tadi. Ah, gapo dah. Gapo dah tadi. Lepas tu, bapa lah pula. Bapa. Demo. Sama macam gapo kan? Lebih kurang, tapi... Ya, lebih kurang lah. Oh. Gapo, bapa. Bapa demo lo ni, paling benar so, kalau tengok. Gapo tu apa? Apa? Ya. Yeah. Kalau bapa? Bapa tu mengapa. Oh, bapa apa ni? Kenapa gapo ni? Ha. Oh, apa dan mengapa. So, apa tadi? Bapa mengapa? Gapo apa? Ya, yeah, okay, betul. Nice. Okay, belajar. Okay, next. Next, panggil mari. Mari tu macam datang. Mari bahasa Melayu lah. Ha. Mari sini je tu. Ha. Tapi kalau Kelantan dia slang dia macam ni sebutan dia? Mari. 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 Ayat dia macam tu? Dia macam ada M-A-G-R-I. M-A-G? R-I. R-I. M-A-G-H-R-I. Oh, mari pula. Mari. Oh, okay. Dia macam ada dengung sikit lah. Oh, okay. Next kita... Kita guna ayat gi. Gi ni macam pergi lah. Oh, gi tu pergi. Dia ringkaskan, dia buang contoh ayat GR dia. Tu. Contoh kat ayat ni? Demo gimana mari. Klik lewat. Lewat klik. Okay. Next. Next kita guna royak. Royak ni macam bagi tahu. Royak ni biasa lah kalau contoh. Aku dengar kan kalau orang Kelantan cakap, biasa dia cakap royak. Kalau macam masa tengah macam dulu. Jalil terlepas cakap tadi. Lepas tu kita tak dengar kan. Dia mahu buat apa kan ni. Okay. Kau buat apa kan. Okay, next. Next, punah. Punah ni maksud dia rosak. Rosak. Punah segalanya. Tu macam lagu tu. Macam lagu tapi. Punah. Macam ni sebutan betul kan? P-U-N-O-H. Punah. Oh, punah. Punah. Punah maksudnya? Dia mahu sejuk. Sayangnya. Jalil. Okay. Ngawak kabung dia ni. Sekali lagi tak faham dia apa? Dia macam punuh demo sejak kau sayang dengan orang baru, sayang baru macam ni. Aku tak faham ni, kenapa saya title ni. So, punuh ni maksud dia apa sebenarnya? Rosak. Oh, rosak. So, kau cakap apa tadi? Kau kutuk apa tadi? Kau kutuk apa tadi? Mana boleh ulang lah. Oh, tak boleh. Kutuk, nama kutuk. Okay, tak apa. Nanti kita akan bagi title, kita tengok video dia balik, kita akan tulis. Okay, so next. Okay, next kita bui. 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 Bui ni macam bagi. Oh, bagi. Ha. Maksud, bagi. Ejaan dia je? B-U-I je. B-U-I? Ya. Bui. Oh, ha. contoh ayat dia? Kata ada macam, mui gapo dia saat ni. Ha. Oh, bui gapo. Okay.
A few moments later. Okay, terima kasih Mat. So, rasa kita dah belajar beberapa kataan lebih 10 atau 14 ni perkataan. So, terima kasih Mat sebab bersama-sama kita hari ini. So, nanti kita akan sembang lagi dengan Mat. Mungkin banyak lagi perkataan bahasa Kelantan kita akan belajar dengan Mat. So, mungkin kita akan ada part 2. So, sebelum kita habiskan video ni, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Tolong like, komen dan share video ni. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.